Ada penonton. Ketemu lagi bersama saya Nasar KDI dari Pamanan nih. Seperti mati lampu, seperti mati lampu, kita bangun. Tapi malam kita berlalu. Enggak, bercanda. Tapi Ramadan paling identik dengan toa masjid. Jobnya jauh lebih banyak. Bentar-bentar demi, ya kan? Sudah jam 2, sahur. Sudah jam 4, sahur. Bentar lagi imsak. Sudah jam 2 siang, lapar. Dimana-mana begitu-begitu semua, sama aja. Gak pernah saya dengar tuh yang bunyinya sahur apa yang ngenin? Sampai umur itu sama kamu. Kalau sahur bertepatan dengan Euro, saya takutnya yang bangunin masih keinget sama bola-bola. Sudah jam 2 siang, waktunya Jerman Itali. Atau dia ngomongin bola, tapi menggunakan komentar, nada-nada komentator bola. Kita lihat ini sudah memasuki sahur ke-9, Bu. Ya, kita langsung saja menuju rumah Pak Anto. Ya. Bapak Anto membawa piring menuju ke arah kanan untuk mengambil lauk. Masih menggocek lauk santapu pertama akan dimasukkan ke dalam mulut Pak Rudi. Ya. Terbentur imsak, Bu. Sayang sekali. Ramadan, banyak hal yang identik dengan bulan Ramadan. Seperti ikan sirup, anak-anak main sarung, anak-anak main petasan, anak-anak main petasan di dalam sarung. 2, pulang-pulang nangis minta sirup. Ya gitulah kira-kira cerita di bulan Ramadan. Kalau ke tua masjid, pasti pakai beduk ya kan? Contohnya seperti ini. Duk, dak, 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 dak
ya, lagi orang lagi bangunin. Berisik banget cowok. Bangunlah. Kita kalau bangunan orang sahur harus pakai alat musik yang keras. Misalnya pakai perkusi. Setan kalau bulan puasa itu bukan diket tapi dibelenggu, ya kan? Kalau diket namanya kangkung. Kalau di bulan puasa acara-acara tipik berbau religi, ya kan? Oh, yang awalnya ngomong ini, rasakan aku telah mencampur racun ke dalam makananmu, kau akan mati dan akan kuambil semua hartamu. Nah, kalau bulan puasa pastinya agak religi, ya kan? Nah, rasakan aku telah mencampur racun ke dalam kawak pisangmu dan kau akan mati dan hartamu akan ku bagikan kepada anak yatim dan kaum duafa. Saya senang melihatnya. Alhamdulillah jadi banyak pilihan sendal. Saya kalau masih itu paling suka salam penceramah ustaz yang interaktif. Contohnya ini. Kita harus taat kepada Allah. Seru yang kayak gitu itu, ya kan? Tapi yang jadi masalahnya motongnya itu nanggung, ya kan? Kita harus sholat 5 waktu agar ter waduh, apaan ya? Terbang. Salah. Terminator. Bukan. Yang lain. Terserah. Ngapa ini jadi mikir ceramah apa kesalahan? Dan sering di bulan Ramadan warteg itu dihordengin, ya kan? Masuk
etalasenya diordengin. Masuk lagi makan, wah diordengin. Apaan nih? Abang-abangnya juga diordengin. Ini pak, warteg apa? Tukang hordeng. Maaf dek, kami memang tukang hordeng. Waduh, gak jadi NDD dah. Saya kalau ke masjid itu paling suka berceramah yang lembut, nggak suka bentak-bentak. Ada ya kan berceramah yang bentak-bentak. Ibu-ibu, bapak-bapak, kumpul. Hitungan satu, ketiga sudah di tepat. Satu, dua. Mirip kan Ustazah Nina kalau lagi marah, ngeri. Yang lagi wuduk langsung cepat-cepat. Ya udahlah, tinggal aja wudunya. Yang lagi makir mata, langsung dilempar matanya. Yang lagi hamil, langsung layangkan di tempat. Sebelum ramadan, biasanya orang-orang pada ziarah kuburan. Cuma masalahnya, kuburan itu udah banyak itu. Nih ya, kita ziarah kan, hampir nemu kuburan kita sendiri. Nyari yang mana ya? Yang mana? Kemarin di sini, kok nggak ada ya? Kadang tuh ya bingung, apalagi ada pengunjung ziarah. Mana warnanya sama semua lagi? Gak hitam hijau, hitam hijau. Saking ramenya, kita tuh pengumuman di semua kerja lain. Lagi doa nangis, bukannya apa? Ya karena kedatangan situ agak sebentar ya kan? Tapi yang paling aman di teman-teman itu mudik. Biasanya 3 hari sebelum Lebaran, orang-orang pada pulang ke kampung namanya. Dan kadang kita tuh di kampasnya di jalan gitu. Ada yang ngeluarin lauk, ada yang ngeluarin roti, ada yang ngeluarin produk soda. Lah aku cuma bisa ngeluarin untuk yang ada di hati gitu kan. Uang habis, pembayar kosan. Kalau di bulan Ramadan, biasanya banyak sinetron-sinetron yang bertemakan Ramadan. Cerita nanti istri setengah Ramadan, suka bubur naik haji setengah Ramadan, sampai episode ke 1280, keterusan gitu ya kan? Sampai ceritanya bolak-balik aja gitu. Tapi sinetron ketik itu udah biasa, yang saya tunggu itu dari episode setengah Ramadan. Pas kita bilang gini, Raymond, aku minta cepat aja dong. Babita, meminta itu hanyalah kepada Allah. Saya hanyalah sekedar perantara. Babita, kamu selama ini kurang bertawakal. Babita merasa, jadilah film rahasia lagi.